Ya, Brother Sis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di channel Wira City Walk. Nah, untuk kali ini aku melakukan video ini tentang melihat ada air mancur di kawasan Grand Indonesia. Nah, itu dia ada 3 sesi. Kalau yang pertama itu jam 2 siang, jam 5 sore, sama yang terakhir itu jam 8 malam. Ya, oke, aku mau ke sana dulu, Brother Sis, penasaran? Oke, okay, let's go. Ya, berdasis, ini suasana di kawasan Bundaran HI. Ya, ini hari Sabtu weekend ya, berdasis. Jadi, di sini lumayan macet, berdasis. Apalagi kawasan Bundaran HI. Nah, biasanya itu pada cari tempat parkir, berdasis, yang ke tempat parkirnya Grand Indonesia. Ya, kita sudah masuk ke Ramayana Lobby. Nah, sebelum itu kita harus scan barcode dulu sebelum masuk ke Grand Indonesia, Princess. Ya, Princess, kita sudah masuk ke Grand Indonesia. Nah, kita harus segera ke tempat air mancur ini. Karena aku saat ini posisinya di Mall Timur ya. Jadi kita harus nyebrang dulu ke Mall Barat. Ini udah 5 menit lagi nih acara air mancur ini. Ini bentar lagi 5 menit udah mulai. Itu jam 5. Nah, ini waktu udah 16:55. Jadi aku harus segera ke sana. Ya, kalau di sini lumayan sepi ya, kalau di East Mall ya. Kalau biasanya paling ramai itu di West Mall, Princess. Biasanya kalau lebih sering itu dia tempat makan sih. Ya, kita naik ke 3 aja, Brother Sis. Nah, kita berada naik ke... Ini mungkin tadi ya, ini lantai 1. Berarti 2, 3, 3, 3 lantai lagi berarti. Ya, kita di lantai 1. Oke, kita ke lantai 3. Keren. Ya, kita di lantai 2. Kita mau ke lantai 3. Tinggal 1 lantai lagi. Di kanan aku ada Miniso. Ya, ini udah lantai 3. Satu lagi. Habis itu kita tinggal nyebrang ke Skybridge-nya. Nah, yang di lantai 3 East Mall ini kebanyakan toko ponsel ya, sama kamera. Ada headset-nya juga. Yeay, kita naik ke atas. Ya, kita sudah ke Samsung. Nah, di kanan aku ini Samsung. Nah, ini sekarang udah lumayan bagus ya, lantai 3 di East Mall ya. Jadi kalau di East Mall itu lebih fokus ke HP ya, sama elektronik itu berbasis kayak ada laptop, ada TV yang kawasan elektronik. Oke, kita memasuki 3A East Mall. Ya, kayak gini. Jadi kita tinggal nyebrang. Nah, ini lagi ada pizza dari Singapura. Wah, antrinya banyak amat nih Singapura. Ya, jadi kayak gini tempatnya. Ini ada Kimokatsu. Rame juga ya.
ini ada Gindakuk sama Ceteng Atelier, Atelier. Nah, ini ada tempat bermain anak-anak di sini. Wah, ini semakin ramai juga ya. Oke, kita sudah masuk ke Skybridge ya. Jadi kita nyebrang ke West Mall. Ya, ini dia. Kita nyebrang dulu. Nah, ini beda dengan di lantai 3 kemarin. Kalau di lantai 3 itu kemarin Jumat itu aku pernah ke GI. Nah, sekarang hari Sabtu ini kita coba yang 3A kayak gini. Bangunannya klasik-klasik. Dan kalau kita di bawah lantai 3 itu lebih fokus ke sport. Dan sepertinya udah mulai ya. Nah, kita cepat-cepat dulu. Karena di Five Hunter ini cuma 3 sisi doang. Sudah sampai. Yes, kita akhirnya sudah sampai.
selesai. Nah, ini lumayan antusias amat ya pada nonton Air Adventure. Jadi selain di Grand Indonesia juga ada di lapangan Banteng sama di Symphony of the Sea di Ancol. Namun untuk masuk ke Symphony of the Sea itu harus beli tiket masuknya dulu. Itu satu tiket itu Rp25.000 kalau tidak menggunakan sepeda motor. Kalau mungkin yang pakai sepeda motor itu jauh lebih murah, yaitu hanya Rp15.000 kalau nggak salah ya, masuk ke Ancolnya. Mungkin kalau misalnya naik ojol mungkin bisa sih akses ke Ancolnya. Anggap aja naik sepeda motor gitu sama driver online-nya. Jadi kalau misalnya mau ke sini, apalagi aksesnya sangat gampang. Di sini ada Transjakarta, tapi bisa dengan MRT Jakarta. Nah, kalau misalnya mau main-main ke sini ke Grand Indonesia, ini termasuk mall paling ramai juga sih Grand Indonesia. Wajar karena di daerah pusat kota Jakarta. Jadi di hari Sabtu sore ini lumayan ramai ya. Jadi kayak gini. Nah, nanti malam itu kan rencananya aku mau melihat ini air mancur di ini lapangan Banteng. Tapi kan dia ada 3 sesi. Dia ada jam berapa ya? Yang pertama itu 7:30, yang kedua itu yang pertama 7:30, yang kedua 7:30, yang terakhir itu jam 20:15. Nah, itu kesempatan juga. Nah, kalau mau ke situ itu bisa naik yang non BRT sama yang koridor 2. Atau bisa naik KRL juga. Dan di situ juga banyak makanan berdansis. Ya, jadi kayak gini. Dan suasananya jauh lebih ramai ya. Oke, berdansis. Mungkin untuk ini aja video kali ini. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Nah, seru amat ya di hari weekend ini ya, sambil nonton ini air mancur menari atau dancing fountain di kawasan Grand Indonesia di West Mall. Itu posisinya di lantai 3A dekat Yoshinoya. Namun kalau Bro Dances mau menggunakan transportasi umum itu bisa. Tadi itu aku bilang tadi itu naik Transjakarta. Kalau aku sarankan naik Transjakarta aja karena jauh lebih dekat. Itu menggunakan turunnya itu di halte Tosari. Kalau halte Tosari itu melayani 1 sama 4 sama 6 ya kalau di hari weekend. Biasanya itu termasuk halte yang paling sibuk. Nah, jadi tinggal nyebrang, udah masuknya itu lewat menara BCA. Nah, jadi kalau berdansis menggunakan transportasi umum lebih nyaman dan tidak usah mikir parkir juga. Jadi nggak usah terjebak kemacetan juga. Kalau misalnya bawa kendaraan pribadi itu kan takutnya bingung atau nyari parkir pun susah. Nah, apalagi kalau menggunakan transportasi umum kan kita tidak mikir tentang parkir atau apa ya. terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk dan aku tutup sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.